Salam Pramuka. Kali ini kita akan mempelajari doa-doa harian untuk pramuka muslim. Seorang pramuka dapat membaca dan mengamalkan doa harian sedikitnya 8 doa harian. Yuk kita baca beberapa doa harian. Pertama, doa ketika mandi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku. Doa ketika berpakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Dengan namamu ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Doa melepas pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Doa ketika bercermin. Alhamdulillahi kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah. Baguskanlah budi pekertiku sebagaimana engkau telah membaguskan rupa wajahku. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu karunia darimu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Doa ketika bersin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Doa mendengar orang yang bersin. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Doa menengok orang sakit. Allahumma rabban nasi mudhibal basi isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru saqaman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah,
yang telah menghidupkan kembali diriku setelah kematianku, dan hanya kepadanya nantinya kami semua akan dihidupkan kembali. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah untukku dalam sesuatu yang Engkau rezekikan kepadaku, dan peliharalah aku dari siksa neraka. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang muslim. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyedahterakan. Doa keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita baca tadi. Hafalkan 8 doa harian, hafalkanlah di depan pembinamu. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksi sejenak. Motto kalian adalah be prepared, siap sedia untuk melakukan apapun, serupa motto kesatria yang selalu siap. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.